adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Anak berahlak dan berbudaya, hormat pada orang
gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah, hebat kan? Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Teman-teman, Mondi punya mainan baru nih. Namanya petasan. Karena bentuk yang kecil-kecil seperti cabai, makanya disebut petasan cabai. Nah, sekarang Mondi cobain nyalain ya. Wah, asik, seru sekali. Mondi mau beli lagi ya. Tadi sepertinya ada suara letusan. Siapa yang main tembakan ya? Wah, pasti ada yang main petasan lagi nih. Siapa ya? Padahal kan main petasan kan dilarang sama pemerintah. Bisa berbahaya, apalagi yang main anak kecil. Oh, begini saja. Rabi coba sembunyi saja di balik pohon. Rabi mau lihat siapa sih yang main petasan. Hup, hup, hegi, dua, tilu. Hup. Hai, kids. Lagi ngapain? Mondi, Mondi tata lihat kids lagi main bola. Oh iya, kids main bola ya. Mondi lupa. Ih, Mondi yang aneh. Eh kids, mau main yang seru gak? Hah? Main naon Mondi? Ikut aja deh. Nih, Mondi sudah bawa barangnya. Nanti main kita di taman aja. Hayo atuh, kids teh mau ikut Mondi. Lihat kids, Mondi baru beli yang besar. Wah, main petasan ya? Wah, asik. Ayo Mondi, kita jadi gak sabar. Oke deh. Nah, di sini aja kids. Hayo tuh, cepetan. Kids teh pengen lihat. Sabar dong. Aduh, kaget. Wow, keren. Hayo tuh Mondi, kan masih banyak. Oke deh. Mondi mau nyalain lagi ya. Kids ada Rabi. Sekalian aja kita ajakin main petasan. Rabi, kebetulan. Ayo kita main petasan. Oh, jadi kalian ya yang main petasan. Kalian tahu gak sih kalau main petasan itu berbahaya dan dilarang sama pemerintah? Ah Rabi, kan seru. Masa sih tidak boleh main petasan? Udah deh, Rabi tak ikut aja. Iya Rabi, nanti Mondi punya petasan roket besar sekali. Pasti seru, Rabi. Enggak. Rabi enggak mau main petasan. Dan Rabi di sini menunggu kalian untuk melarang kalian main petasan. Tapi enggak ada tapi-tapian. Pokoknya kalian tidak boleh main petasan. Ya sudah, Mondi. Kalau di sini enggak boleh, kita teh main di tempat lain. Di mana, Kit? Pokoknya teh di tempat lain. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. D-A-M-A-I damai, D-A-M-A-I.
Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Males banget. Bosen, rano mainan yang seru. Bosen. Kuma pulang wae . Hai Kuma, kamu teh mau main yang seru enggak? Wes, gampang toh. Kebetulan aku lagi bosen nih. Main apa, Kit? Ini atuh, lihat. Mondi bawa apaan? Ayo Mondi, tunjukin. Walah, petasan. Asik, pasti seru. Ayo Mondi, kita nyalakan. Tunggu dulu, kita cari tempat untuk meletakkannya. Wes, gampang toh, di situ wae, di atas pagar. Iya Mondi, di atas pagar saja. Oke. Kuma, kita teh di sini aja. Ayo Kuma, kita teh sembunyi. Ayo atuh. Wah, pasti suaranya gede banget. Iya tuh, seperti bom. Loh, kok nggak bunyi? Sebentar, Mondi lihat ya. Mondi, awas Mondi, hati-hati. Nanti kalau meledak gimana tuh? Iya Mondi. Oco, tunggu sebentar lagi yo. Tenang saja, aku sudah biasa kok. Mondi, kamu teh nggak apa-apa? Ayo tuh Kuma tolongin Mondi. Di mana nih? Mondi, kue apa tuh? Mondi teh nggak apa-apa. Wah gawat, Mondi terluka parah. Mondi kenapa? Kok gosong begitu? Kumaha tuh Rabi? Temennya sakit kok diketawain? Rabi kan sudah bilang jangan main petasan. Nah, teman-teman di rumah, ingat ya, jangan main petasan. Itu berbahaya. Daripada uangnya buat beli petasan, mendingan ditabung. Atau buat beli yang lain yang lebih berguna buat kita. Rabi, tolongin atuh. Tolongin. Teman-teman, sudah dulu ya. Rabi mau nolongin si Mondi. Begini saja. Kita bawa saja Mondi ke dokter biar diobatin. Anak ceria berakhlak. Anak-anak Happy Holy Kids. Teman-teman Happy Holy Kids. Yo, tepuk tangan semuanya. Ini hari kita akan bernyanyi. Anak ceria berakhlak.
beribadah. Ini kami, anak ceria, berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria, berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria, berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria, berakhlak. Anak ceria, berakhlak. Happy Holy Kids. Happy Holy Kids. Happy Holy Kids. Happy Holy Kids. Sekali lagi. Happy Holy Kids. Yeah. Ya, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Iruka, Suroso, Rama, dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Fighting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Sekarang kamera. Thomas. Dekorasi. Togo. Properti. Iruka dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siamek Kristi Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tanu dan Om Jarod. Akan pada siap.